Rasanya kayak lagi liburan yang di ngono aku. Ada yus kuliner ini. Lalu tadi aku enak nuh loh pemirsa lagi. Posisi saat ini aku lagi bener-bener kayak suantai ngono loh. Dulu nih sih aku tak ugah dong adaan. Tenan, kayak posisi aku lagi suantai ngono menikmati hidup ngono rasanya. Enak ya Allah. Wow, dan pemirsa aku lagi kudanan asam. Selama hujan masih air, rezeki kita tetap akan mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo buat kalian semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya pemirsa. Alhamdulillah di Jumat berkah ini aku mau nyanyi pemirsa. Kiwi siap. Wes ready karek budale. Aku kan nunut Pak Teo pemirsa. Minta tolong Pak Teo soalnya nyanyinya cedak ae ning kene ning Hotel Grand Mega. Cedak omah begitu metu lorongku, engko belok kiri wes kayak enek 50 meter wis tekan pemirsa lokasine. Jadi cedak. Dan kebetulan acaranya iki bar Jumatan jam 1, engko bari jam 4. Jadi mesisan iki aku budal barengan karo Pak Teo arep balik ning konter. Soalnya engko Pak Teo pulangnya kan pas jam 4. Jadi ini iso sisan jemput ngono. Jadi aku gak usah nggowo kendaraan dhewe. Begitu pemirsa. Wis ready aku hari ini pakai baju merah. Guys. Aku hari ini pakai baju merah. Iki kenteni Pak Teo nganu apa ki jenenge Jumatan sedelok longgas lakbar pemirsa. Kae yo wis nganu kok apa ki jenenge? Wis karek nganu nih, ndungone kae wisan. Wis bar iki mam Jumatane krungu kok kene. Yo alhamdulillah pemirsa yo bulan Januari ini lumayan jope meskipun ora serame biasane tapi yo enek lah seminggu aku paling gak nyanyi minimal 2-3 kali pemirsa itu dalam waktu 1 minggu ngono. Jadi ini yo alhamdulillah cara ki penggalian nyanyi ki iku pemirsa apa bisa dikatakan yo pekerjaan sampingan tapi penghasilan utama nek kanggo aku karena apa nek nyanyi ki yo alhamdulillah ya pemirsa maksudnya ki gajiane sekali tampil ki yo lumayan ngono. Jadi ini sing iso tinggu memperbaiki iso nulung perekonomian lah ning keluarga ngono cara mono pemirsa. Soalnya kebutuhan tiap hari kan mesti ene ae ngono yo nek awake dhewe gak mergawe iki sing tinggu apa ngono. Dadine yo alhamdulillah Gusti Allah ki memberikan aku swara sing payu didol ya pemirsa istilahnya. Gusti Allah ngekei aku swara sing payu didol dadi ini yo kenek tinggu sandang pangan. Assalamualaikum. Salam. Ki Pak Teo wis datang pemirsa. Terjumatan ki. Assalamualaikum guys. Saya ndek iki salen. Ki acara jam 1 ini masih setengah 1 kan teko ngloloni ngono lho apik timbangane teko telat. Biasanya aku marahi ngono kuwi ngepres ora nek ora telat ngepres jame dadi ini gak iso leren sik santai-santai nek iki ndang budal ndang santai soalnya apa pemirsa nggone cedak ngono dadi ini enak ngono lho aku iso rada leren sik ngono iki iki yo iki kok iya iya mau Pak Teo begitu teko wis langsung tak kongkon nganu pemirsa wis langsung tak kongkon mangan dadi ini dan mangan se, engko bar langsung Jumatan, bar Jumatan salin langsung budal aku ngono. Dadi gak usah ngene iki, gak usah leran ngenteni aku Pak Teo mangan se, gak usah. Iki wong wis tak kongkon mangan pas aku maca. Sandalku wis ning jok yo. Iki ket dik mang isuk ki mendung pemirsa, isuk ae wis udan ning kene. Ning daerah sampean piye pemirsa? Ning gune daerahku ki mang jam isuk subuh ngono iki wis grimis ki mang wis udan. Aku budal sekolah mang jam 7 ae sik rintik-rintik kok.
yo mendung nih kita, tapi alhamdulillah lah adem mono pemirsa agak panas kengko nek nyanyi. Kengko nyanyine nang hotel pemirsa, tapi nang Grand Mega kuwi biasane iki jarang nggone sing ning nggone ruangan AC, mesti akeh-akeh ning resto nggone outdoor ngono kuwi, kaya party garden ngono kuwi lho pemirsa. Kaya ngono kuwi. Dadi ini ruangan terbuka ngono lho. Ning cedhak kolam renang ngono biasane ngono kuwi. Dadine apa gak ning ruangan AC ngono nek nggone nek apa cuacane redup ngene kan adem ngono gak panas gak sumuk. Soale bener pemirsa penyanyi gak oga sing mergawe sing abot niki gak, tapi nyanyine meruntos pemirsa. Nyanyine iso marai wong sumuken. Kandene. Dadine yo apa ki jenenge perlu perlu pendingin ruangan. Aku tak sanggung anuah, sanggung apa jenenge tepas sik pemirsa, aku tak lanjutne videone sik, aku tak siap-siap nyepaki peralatanku kae njipung nggowo tripod, nggowo tepas, nyiapno segala sesuatune. Engko nek meh budhal tak syuting neh, oke? Okay? Informasi penting, guys. Apa informasi pentinge? Sampeyan nek pengen tuku iPhone aja sing X Inter yo. Kenapa? Ki informasi dari Pak Tejo, aku tak njipuk. Jangan beli yang X Inter. Kan wakeh ngono ki yo. iPhone saya kan saiki wong-wong kan biasa nek apa nek iPhone kata wes wah ngono lho. Nah, nek menurutku saranku jangan beli iPhone yang X Inter. Karena mungkin 1-2 bulan panjenengan iso dinggo dalam arti sinyale masih aman ngono ki. Iso terkonek. Masih semua SIM bisa ngono. Mesti ngono. Mesti penjualnya bilang bisa semua SIM bisa garansi apa? Garansi seumur hidup ngono. Iku embel-embele ngono iki. Tapi engko nek bar kuwi yo bener garansi seumur hidup karena nek wis 3 bulan toh biasanya hilang dibantu yes. Untuk daftaran ning Kemenpri ngono kuwi. Dan kuwi ana sing 300, ada yang 500, lha nek telung wulan pisan bayar ngono malah koyo ngopeni ngono. Lah regane larang sithik lah misal ya, misal iki regane iPhone 11 sing ori kuwi sing iBook itu 6 jutaan lah, 6,8. Nek sing Inter bisa sampai 5, bisa sampai 4,5 ngono iki lho. Mbok 5 lah, minimal maksimal 5. Lah kacek 1000 dinggo golek sing iBook mending kuwi worth it kuwi ngono lho, daripada sampean tuku sing Inter. Apa ngopeni sinyale kuwi ben 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kan ono kuwi nah, ono pilihane ono opsine. Biasane nek untuk wong sing mending tuku iki padha wae kok ngono. Padha wae. Sebenarnya sih sama aja, Inter sama iBook itu sama, cuma beda di garansi sama sinyal. Nek aku tuku iBook sisan, nek aku sing duwe misal kacek 1 juta, ngono iki mending aku tuku sing iBook. Iku wis jelas aman lah. Terus yang kedua, cari yang baterai health-nya itu yang di atas 90 kalau bisa. Tapi kadang sing 100 ngono ki wis suntikan. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk sing Pak Teo gimana kalau cari HP yang hilang? Walah nek wis susah iki, Bos. Susah iki, Lur. Soale nek kalau kita punya dusnya dan misal dilacak ning jual beli ning ndi ngono ki. Insyaallah ketemu lah, insyaallah lho. Nek didol, kan ora ketemu. Mungkin iku ya GPS ya iya ya. GPS iso apa ora? GPS itu bisa terakhir HP itu nyala. Ngono. Oh. Nek misale dekne wis entuk terus di reset ngono ki wis ilang. Ilang. Ya wis saya berangkat pemirsa. Sambungan kok videone nek tekan hotel yo. Yes, terima kasih ya untuk informasinya hari ini. Ya,
Semoga bermanfaat nek jenengan untuk mencari referensi iPhone gitu. Jangan banyak kok di pinter. Di YouTube banyak kok. Soalnya saiki wong itu podo pengen nganggo iPhone. Yo. Pengen, aku cara orang konten aku gak ngarang nganggo iPhone. Pengen nganggo iPhone karena yo. Lifestyle satu lifestyle lah. Dengan lifestyle kuwi dekne golek harga yang murah. Sementing ketok boba. Lho winginane enek Bun ning nggenku. Mas iki anakku tuku iPhone 11 sedang regane 4000 duit kon transfer sik iki. Duit di transfer dekne. 3000 di transfer. Ya Allah. Barang ora teko. Lah ngono iki lho bocah cilik ngono iki. Ibuke bakul gorengan sisan. Ya Allah, kadang malah bu aku. Anggite pengen duit tapi golek rego sing luwih murah no. Kan ono ning marketplace ini kan nuak ya 3 juta, 4 juta ini gitu. Pengen cari ya sing iBox, satu iBox, yang kedua minimal nek untuk 2024 ini SR ke atas USB aman jaminan ya di bawahnya juga aman cuma umur lah, nih umur iPhone ini kok baterainya sehingga nih SR kan baterainya masih kuat. iPhone XR, X, XS, 10S, ayo. Ya sih, kita tak budal sih guys ya. Sejam lagi. Wow, dan pemirsa kalau aku kudanan asam. Ayo masuk. Selama hujan masih air, rezeki kita tetap akan mengalir. Amin. Terus guys, masya Allah. Dan jangan lupa selalu bersikir. Kalau ini terus lagi lanjutku. Lalu aku punya pemirsa. Untung kok gue ini cuma dak orang menetes ikan. Mana yang ngincirik dewe itu lho tau, pelaku aneh lho. Nandani, yang ini aku udah tukang sotengnya malahan. Noto itu. Apa aneh sih Bidoto? Alasan tak, disini kan rusuk sih kameranya, sumpah. Ya, kameranya rusuk nih. Gede-gede, terus untung kok nenggungi kono ya pernah menang. Dengan resto. Gimana Andri? Apa? Pas aku main kostum abang. Kalau dress code-nya abang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ke terus pemirsa ya Allah. Pas gak bawa mobil ya yo. Untung gue cedak ki cara gue atuh gue motor yo. Bus ya? Halah. Acu-cum. Aku belum saya sudah nak untuk mana? Iya, belum saya sudah. Man. Kita tak. Ini ini. Barang. Oh kain. Mas Cucu dan Bu. Untuk mana? Sudahan orang. Oh kalau Mbak Nganu. Mbak siapa? Mbak siapa kayak sih ini? Mbak siapa kayak? Ada padangan loh. Mbak Ani. Mbak Ani. Oh ada Mbak Ani. Gigi. Enak sing kon nyepil iki. Kita semurah pemirsa monggo nek jenengan mau order ning aku engko tak kirim ya. Tapi kirim uang dulu baru tak kirim. Masuk kirim barang terus. Uangnya gari. Iya. Ya, Mas Bowo serana ya. Thank you.
wayah yo bernyanyi ki pengen langsung jukur nang kuwi rujane yo kostum iki hiburane sayal malah kae rotongane banyu apa rotongane godhong kan lho kopi rek yo yo wis kok disambung meh lho sak umur-umur iki nembe menika mas rasane rasa nih wadem wonten keren mega cocok karo hawane sadu tur marah iku tuturu aja kalian ngaturaken sugeng rawuh dumateng para rawuh kakung sumawa putri ingkang sampun rawuh katuran pinarak lelenggan pinarak kanthi sekeca madu mardikane manah semoga kan langsung buka kamar cilambi mersani hiburan saking Tias Elektron yang siang menikah ngaturakan gende-gende utawi lagu-lagu ingkang sampun kawentar sing kawak-kawak ya ono sing anyar ya ono sing terbaru pun juga ada semoga saking para tamu menang ngersakaken denyekar badhe nyanyi mulai pemirsa iki semoga dangdut saged keroncong saged nggih Mas Tias nggih pop nggih saged sing kawak ya iso sing anyar tambah iso lho mantap orang Kage Setiawan. Mereka berdua berkenalan pada tahun 2017. Kemudian melakukan tunangan pada tahun 2018. Merasa mereka berdua ada kecocokan melakukan lamaran pada tahun 2023. Dan pada hari ini tanggal Neko itu dari sakit. Ini marahin ngomong tuh pemirsa sumpah ki mulan neh apa mendung neh iki masalah wena nih kene sir-sir di iringi ki pasangin yang dhuwur tamu kakung putri sumpah guys semua untuk mataku rasane masih menemani foto bareng mempelai berdua nih foto acara ini masih di lupa lagi pemirsa cuma 2 jam ada yang menyumbang suara mas bareng ini saat jam Ibu Darsi saya tunggu cuma 2 jam aja. Selamat datang, terima kasih kami ucapkan atas kedatangannya kami dari keluarga besar Bapak Sunarto dan Ibu dan Ibu. Ada rekan satu mungkin Ibu juga dari keluarga besar Bapak Tun Almarhum dan Ibu Sukina. Semoga kita acaranya sudah selesai. Aku bisa santai nih gini pemirsa kalau ngenteni dijemput Pak Teo. Ini soalnya saya lagi jam 3 lebih seperempat. Jadi aku masih ada waktu sangat lama sekali di sini pemirsa. Nggak Pak Teo mulai jam 4, ini saya setengah papatan kurang. Aku isbar. Mau acaranya sih baru jam 3 pemirsa. Tak kira ki nek umume durasi ngamen iku yo aku ki 3 jam durasiku. Durasi 3 jam. Iku mau kan mulainya jam 1. Nek jam 1 kan durasi 3 jam sampai jam 4 ya pemirsa. Tak pikir yo kok pas lah karo Pak Teo mulai koyo ngono kuwi. Gilalah cuma 2 jam acaranya pemirsa. Alhamdulillah yo wis dilubar. Ki cara aku nggowo salin. Aku njegur ning kene lho guys. Delok to. Au. Nah, cara aku nggowo salin aku njegur ning kene pemirsa. Ini aku tak kecek yo ning kono yo. Aku marah gak nggowo salin cah. Nggowo salinnya tenan aku langsung njegur ono pemirsa. Wah, enak soal itu lho. Itu nemplung ya aku rasanya pemirsa, masya Allah. Enggak pengen biru. Pengen nyemplung, aku suwer atau renang.
Sumpah pemirsa, pengen jegur aku rasanya. Tak coplok ya ini mataku. Gak sanggup kocok moto ini saya softline-an serapoko. Aku ki mau gak gue warna-warnanya mergane apa? Biasanya gue kocok moto ganti, gue ada softline barang, emang gak tak gue mergane apa? Alah, omaya mau ngguri kono aja, mau kan cedak gini pemirsa ngguri gini. Jadi aku gak gue segala sesuatunya. Biar langsung mulai hanggitku ngono. Dadak man, iki baregasi. Yo wis lah karo santai-santai. Kapan lagi yo nongkrong ning hotel yo. Raketang mau apa? Tengok-tengok ngene pemirsa. Tak me time aku ning kene. Me time. Ya karo kecek rene yo pemirsa yo. Kecek guys. Orang masalah. Wes kau karo kecek guys. Enak kudu jekur rasanya. Tenan, iki cara aku gue salim, aku langsung jekur kan pemirsa. Enak banyune seger ya Allah. Apa Pak Teo tak ngomong gue salim yo? Oh, aku tak renang sih neng gini. Iki roku sing isor wis teles, sumpah. Roku sing isor wis teles pemirsa. Guys. Pengen jekur ora iso yo wis rasah jekur yo. Karo ngemil buah, cuman aku sok omah nggowo anggur. Kolam renangin yang gini kan enak loro pemirsa. Neng gini siji ya, taruh neng guri kono. Jadi sampean pengen takjak tur neng guri kono, tapi aku wedi. Soalnya, anu pemirsa, ini kan resort yo, resort. Jadi resort itu penuh dengan kayak hutan-hutan yang ngono pemirsa. Jadi ini aku rodok merinding-merinding piye ngono. Padahal aku gak wani mengguri rono. Biasanya sih yo nyanyi ku ning guri kono yo tau. Ning guri kono kan yo juga enek nganu apa? Garden ngono ku lho. Kayak nek party garden ki ning guri kono. Garden party ding. Ning guri kono. Iya pinggirnya kolam renang. Kolam renangnya malah luweh bening neh saka iki luweh resik neh daripada iki. Dan ning kono nggone cetek. Dadi kaya nggo anak-anak ngono lho pemirsa ning mburi kono. Nah iki kan kolam renang dewasa nek ning kene iki. Seperti itu.
Kene iki nggone kamar-kamare iki nuansane nuansa kayu-kayunan ngono iki pemirsa. Aku kan kayak pernah dikei kamar siji ning kene. Karena pas acara apa ya? Tahun baru. Aku nyanyi ning kene. Kuwi sak kru karonan band ngono kuwi. Nah, dikei satu kamar ning kene aku lali kamar ning ndi ya? Kamare ngarep kono kaya ketoke. Ngono. Jadi aku dikei satu kamar, nggo nek ganti, nggo persiapan prepare ngono lho pemirsa. Kamare iki jerone kayu-kayu ngono kuwi. Dadi kaya ngene iki lho pemirsa. Nah, kamare nuansa kayu-kayu ini lho pemirsa. Jerone pun juga sama. Aksen-aksennya kayu-kayu ngono kuwi, bambu kayu ngono kuwi. Nambe dicopot apa, Pak? Nggih, didandosi. Nggih. Oh. Iki iki nang gone ning dhuwur kono. Makane aku kok gak enak tulisan Wolverine. Tapi iki berbeda dandane. Agak dadi ngono. Ane udang barang lho, udange wah. Pasang ya. Jadi kamarnya ngene ngene iki pemirsa. Kayak barang juga kamari, kamar wakil. Malah sing kamar wapi api iki ning nggri presiden room iki ning nggri kono pemirsa. Pokoknya kamar-kamar sing sewengine jutaan ngono iki lho pemirsa. Iki panggone malah ning nggri kono. Dan gone iki nek ning nggri kuwi ya kaya nuansa-nuansa Bali ngono iki lho. Kayak nuansa Bali. Jadi kayak enek ameh masuk nih gue nih pintu nih kamar tapi kayak enek pura ngono mungkin lo pemirsa. Afi yang gue nih lah. Enak. Hawa ini enak tenang. Hawa ini ki mendung sejuk ngono wino ngono pemirsa. Ngampe aku asli gak mau ini gini. Aku gak makan nasi gini-gini mas aku. Gak mau aku gado sop karo galantin. Karo dikei bakso sak mangkok mergo wis entek menune bakso wis entek dicipukno kon jero. Paling menunggu keluarga ngono ya mau dicipukno bakso. Wis aku gak makan pemirsa. Aku ki jujur angger aku nyanyi ning ndi nggon ae. Ki jarang banget aku makan nasi. Kayak nasi ramesan iki nek wong ewa kan biasa ya pemirsa ya nek kaya apa capjay kadang sambal goreng kentang enek kaya apa jenenge oseng-oseng kang apa oseng-oseng godhong kates enek ayam rawan iki aku gak tahu jenenge nyinggol panganan ngono kuwi tenan gak tahu aku nek ngantenan paling nek tak jipuk iki kaya antara galantin bakso ngono-ngono kuwi gaduh-gaduh ngono kuwi pokoke misal pun aku pengen mangan sego iku nek pas sayure asem-asem. Ki aku lagi mangan sego. Soalnya aku seneng banget mbek asem-asem. Nek liyane ki aku gak tau makan nasi. Paling gadu-gadu nih nganune ngono kuwi. Pemirsa aku tak santai-santai sik ning kene yo. Karo nunggu Pak Teo datang kok videonya bakal tak sambung nih. Oke kok. Eh kayak nganu karo aku nyonyah karo ngene iki. Poseku. Rasanya kayak lagi liburan yang di ngono aku. Padahal jelas kuliner ini. Maksudnya ki aku enak nuh pemirsa ki posisi saat ini aku lagi bener-bener kayak suantai ngono loh dulu nih. Sikil aku tak unggah nong adean. Tenan, kayak posisi aku lagi suantai ngono menikmati hidup ngono rasanya. Enak ya Allah sih. Masih kok videonya tak sambungnya sambil nunggu Pak Teo ya pemirsa ya. Oke. Okay. Terus jemput guys aku sama Pak Teo. Jadi ngedit. Ya urung tak closing. Jegur. Oh. Rob banyu kira. Lah ya rob banyu. Aku tahu kerja di
gede nih. Iya, Pak Tiwi kayak tahu lulus SMA yo kayak kerja ini ya Pak Tiwi ya. Berapa lama Pak Tiwi? 2 minggu. 2 minggu tok. Lali aku mau main cerita pemirsa. 2 minggu tok. Pak Tiwi tahu kerja ini kene 2 minggu kayak. Ning bagian resto kene ya. Resto kene. Ya nek misale isih berdano yo paling setara be Mas Suryo lah. Soalnya GM di sini dulu yo koncone Mas Suryo kuwi. Tapi rekan-rekan kerja di juga. Cepu. Ngomong apa ya ki? Suarane kaya kuyak-kuyak. Mas ayo. Kopi rek. Kopi rek. Ayo. Yo wis. Ya pulang pemirsa. Pak Teh, udan kok ayah mau cepu? Kak. Lumayan. Kak Karina lho bun iki. Karina hebat banget ten wong ning ngarep nggone. Maksudnya ning ngarep ripat. Oke guys, tak akhiri videonya ya. Terima kasih banyak untuk semua Batik Online yang selalu mengikuti keseharianku. Pokoknya muka-muka kabeh diparingi lancar ya pemirsa. Kayak ngantene sak ning kene guys. Tapi diparingi lancar rezekine. Wis pokoke ning ndi ae selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diparingi sehat. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat semuanya, salam sukses. Muka-muka kabeh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.